Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara mengaktifkan dan menonaktifkan mode gelap di handphone Oppo A33 2020 atau handphone seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Di sini kita masuk di bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan teman-teman cari saja layar dan kecerahan. Dan teman-teman bisa pilih di sini mode gelap. Nah, kamu bisa aktifkan dengan cara memencet di sini saklarnya supaya menjadi warna hijau. Kemudian teman-teman bisa jadwalkan tema gelapnya ini ya, sesuai dengan kemauan Anda. Misalnya dari jam 22.00 sampai dengan besok jam 7 pagi. Oke, kalau mau aktif seterusnya 24 jam, pilih saja yang paling atasnya ini. Oke guys, dan di bawahnya ini ada mode gelap untuk aplikasi pihak ketiga. Anda bisa pencet dan Anda bisa tentukan aplikasi mana saja yang ingin Anda ubah menjadi mode gelap ya. Tentunya yang sudah support atau yang sudah tampil di sini. Kalau Facebook, WhatsApp itu kayaknya sudah bisa ya, otomatis ya. Dan kalau tidak bisa, coba gunakan fitur ini ya untuk mengaktifkan mode gelapnya. Nah, itu caranya mengaktifkan mode gelap, nanti tampilannya seperti ini guys. Hitam seperti ini, dan ini tidak 100% tembus aplikasi ya. Kalau untuk WhatsApp ini tembus, kalau untuk Facebook kurang lebih dia tidak tembus ya guys. Nah, seperti ini dia. Dan untuk aplikasi lainnya ada yang tembus, ada yang tidak. Nah, gunakan settingan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau mau cepat untuk mengaktifkan mode gelapnya, teman-teman bisa scroll dari atas di sini dan munculkan menu barnya seperti ini. Dan teman-teman di sini ada informasi tambahan ya guys, pilih saja di sini mode gelap ya. Dan kalau tidak ada menu mode gelapnya ini, kamu bisa edit menu barnya. Dan seandainya di bawah di sini mode gelapnya, teman-teman tinggal pencet tahan dan seret ke atas seperti ini untuk memindahkan mode gelapnya di atas ya. Jadi kalau sudah di atas pasti akan tampil di bagian di sini ya guys. Nah, ini dia. Oke, ini diaktifkan dengan warna hijau. Dan kalau mau menonaktifkan, kamu pencet saja ini supaya warnanya menjadi abu-abu kembali. Nah, seperti itu guys, caranya gampang sekali untuk mengaktifkan mode gelap di handphone Oppo A33 ini. Sekali lagi, ini tidak tembus aplikasi, tapi kadang ada yang bisa dipergunakan mode gelapnya di aplikasi-aplikasi yang sudah mendukung. Nah, itu saja guys, dan di sini kamu bisa aktifkan mode gelap di handphone Xiaomi tembus aplikasi dan di handphone Vivo. Kamu bisa cek saja di sana, siapa tahu berguna. Oke guys, itu saja penjelasan dari saya. Share video ini, sampai ketemu di video berikutnya.